Halo Francis, Brass Book Mania. Ketemu lagi bareng gue Bewok di edisi Marzoom episode ke-24. Hari ini gue lagi ada di Plaza Jabu 2 untuk ngecek situasi dan kondisi market yang ada di sini. Sekalian juga nih, gue mau ngecek beberapa produk yang lagi hits banget dan paling banyak diperbincangkan. Seperti Asus Zenfone 6, Oppo Reno, Realme X, kemudian Redmi K20, dan si goib Realme 3 Pro. Apakah produknya sudah tersedia di Plaza Jabu 2? Tanpa berpanjang lebar, cekidot. Kalian tonton video Marzoom episode ke-24 ini sampai habis. Halo Teh. Halo. Kumaha dong, Mang? Alhamdulillah. Aku balik lagi nih ke Cybercell. Teh, viewersnya Pricebook tuh lagi banyak yang nanyain Realme 3 Pro, Teh. Banyak ada enggak sih banget, di sini? Banyak banget yang datang ke sini. Iya. Ada enggak sih produknya? Produknya kemarin sempat ada banyak, cuman kita hari ini lagi kosong. Oh, gitu. Tapi ntar 2 hari ke depan bakalan masuk sih. Oh gitu. Terakhir kosong kapan, Teh? Abis Lebaran? Iya. Terakhir kosong abis Lebaran kemarin. Oh gitu. Tapi kalau misalkan viewersnya Pricebook, ih thank you Kang. Tapi kalau misalkan viewersnya Pricebook, mereka pengen beli di Cybercell nih, bisa PO atau gimana? Bisa gitu? Bisa PO. Nanti bisa. PO aja ke kita. Nanti PO-nya sekitar 100 atau 200 ribu nanti kita siapin. Mau yang RAM 464 atau yang RAM 6128. Oke deh kalau gitu. Atau mungkin nanti nomor telepon WhatsApp-nya Cybercell aku taruh di link kolom deskripsi ya. Nanti viewers orang bisa pesan sendiri langsung ya. Langsung hubungin aja Cybercell ataupun datang ke sini langsung. Iya. Oke deh kalau gitu aku coba minta rekomendasi produk nih Teh. Boleh. Yang kisaran sejuta gitu misal. Sejuta. Yang agak baru atau yang agak lawas juga boleh produknya. Sejuta aku punya dari Asus nih paling lagi promo. Oh gitu? Zenfone Live L2, ini yang beberapa bulan lalu kemarin launching juga ya. Iya. Garansi resmi TAM, ini RAM-nya berapa Teh? 2, internalnya 16GB. Oke, selain ini ada apa lagi? Ada dari Max M1, masih dari Asus juga, ini lagi cashback juga. Oh gitu, memang Asus kemarin aku cek juga di Instagram-nya, rame banget cashback. Tuh lagi banyak cashback. Bener. Ini Max M1 berapa? RAM 332 itu di harga 1299. Oke, selain ini Teh, aku minta beberapa produk lagi rekomendasinya. Ada Redmi 6, 464. Garansi resmi TAM ya? Iya. 1699. 1699. Bisa kurang lagi enggak sih di Cybercell? Bisa. Bisa ya. Bisa. Langsung aja nego langsung. Nanti ke aku langsung. Datang ke sini. Datang ke sini. Selain Redmi 6 Teh, ada apa lagi? Redmi 6 ada ini yang agak lawas nih, Zenfone 4 Zenfone Max ya. 4 Max. Ini masih banyak Teh yang beli? Masih ada aja yang nyari. Harga berapa? 332 itu 1750. Oh, 1750 ya harganya ya. Varian warnanya ada warna gold. Oke. Selain ini Teh apa ada apa lagi? Ada dari Xiaomi Mi A2 Lite. Mi A2 Lite. Ini varian RAM-nya 3/32 warnanya. Iya, 3/32. Mi A2 Lite-nya 1899. 1899. Iya. Bisa kurang lagi nggak? Bisa. Atau mungkin viewers nanti Pricebook yang pengen cicilan tanpa kartu kredit bisa. Gitu bisa? Ada dari Blibli Now. Blibli. Itu 0%. 0% selain itu? Paling dari leasing-leasing lain. Oke deh. Nah ini lawas juga nih, Zenfone ini 4 Max. 4 Max Tapi Pro. Ini yang pakai Pro ya? Iya, Pro. Harga berapa Teh? Itu dikasih 1999, 2 juta aja. 2 juta kurang 1000. Iya. 1999. Oke deh kalau gitu, kalau misalkan ada enggak sih kayak produk yang udah lama gitu Teh, tapi harganya mungkin enggak terlalu mahal kayak 2 jutaan gitu. Aku atau punya berapa? Dari Infinix. Nih, 04. 04. Ini masih ramai juga? Masih. Harga berapa nih? Harga di 2,1. 2,1. Oke. Dari Oppo gitu ada yang lagi turun harga enggak? Oppo tapi ada. Turun harganya yang banyak, yang dikit. Turun harga. Hah? Ini dari F9. Oh ini sih yang memang cashback kemarin ya. Mereka kayaknya ngabisin stok ya. Si F9 ini. F9 yang 664. Variannya 6/64GB. Harga berapa ya? Harga di 4 juta. 4 juta. 3,9. Oke. Sip. SRP juga ya? Iya. Oke deh siap. Teh, S10 Plus tuh masih laku gak sih? Masih. Masih laku ya? Masih. Banyak yang beli. Kalian nanyain. Harga update-nya berapa sekarang? Kalau yang sekarang S10 ini di 12.499, 12.500. Kalau misalkan produk Asus terbaru tuh kan kemarin mereka baru launching juga tuh, tapi launching di luar. Asus Zenfone 6. Zenfone 6. Kira-kira rumornya nih datang ke toko offline tuh kapan sih? Kayaknya sih di akhir-akhir tahun, soalnya aku juga belum ada kepastian lagi dari oh gitu. Pihak Asusnya buat infoin dia datang barang ke kitanya ke Indonesia tuh kapan. Oke gitu, kalau misalkan... Tapi nanya udah banyak. Oh ya, nanya udah banyak ya? Banyak. Kalau misalkan kayak Redmi K20? K20? Kan rumornya banyak banget tuh, iya. Udah keluar spesifikasinya, bahkan bentuknya juga udah keluar gitu. Belum tahu belum, kabarnya juga. Belum ada infonya juga kapan nyampe ke kitanya. Oke, okay. Kalau Realme X Teh? Realme X itu masih coming soon ditanya sama orang Realme-nya, masih gitu fokus ya? Di 3 Pro dulu soalnya. 3 Pro yang laris banget ya, kayak kacang goreng. Iya. Oke deh, tapi bisa minimal bisa pre-order bisa, ya? Bisa pre-order. Oke, nuhun banget Teh informasinya. Siap. Semoga viewersnya Pricebook yang ada di Bogor, kalau misalkan pengen belanja handphone, datangnya ke Cybercell. Cyber aja. Plaza Jambu 2, lantai 1, blok A nomor 6. Nomor 6, oke deh. Terima kasih Teh, nuhun. Siap. Minumnya juga makasih iya, ya. Iya, nuhun.
Oke bro, sekarang gue balik lagi ke Intan Mobile. Adanya di Plaza Jabu 2, lantai 1, blok B2, nomor 2 dan 3 ya. Yeah. Ditemenin lagi sama Mbak Rizka nih untuk ngecek produk-produk yang ada di Intan Mobile. Mbak Rizka, Realme 3 Pro Intan Mobile punya nggak produknya? Lagi kosong ya mas ya, lagi susah sih. Kosong ya? Iya, dari kapan kosongnya? Dari bulan awal bulan juga udah kosong. Udah mulai kosong ya, abis lebaran ya? Ya kemungkinan itulah ya, mungkin awal-awal bulan ini ya ada lagi ya kemungkinan ya dimaksimalin untuk orang lain. Oke, kira-kira kalau misalkan mereka mau beli, bisa nggak sih pre-order dulu atau apa gitu di sini? Bisa banget. Bisa ya? Iya bisa banget. Langsung aja datang ke Intan Mobile ya? Langsung aja di Intan Mobile. Oke, Mbak ini A80 udah ada? Mbak Rizka? Ada. Coba aku lihat. Boleh. Ini ada. Ada. Dan udah ada nih A80 ternyata di Intan Mobile. Kalian banyak yang nyari ya? Dan ini ternyata cuma dummy box-nya. Jadi sama kayak di ITC Kuningan kemarin, mungkin kalian udah nonton Marzume juga ya. Memang dummy A80 ini udah tersebar luas di beberapa toko offline. Di Jakarta, di Bogor, di Depok udah banyak nih. Cuma dummy box-nya aja. Biasanya kalau udah ada dummy box ini, ya, dalam waktu dekat ya. Udah mulai ada produknya. Kira-kira di toko offline adanya kapan nih, Mbak Rizka? Kemungkinan awal bulan ya, sudah bisa... Awal bulan Juli ya, sudah mulai masuk. Kita tungguin aja, nanti kita cek lagi informasinya apakah sudah tersebar luas di beberapa toko offline. Nanti kita marzoom lagi. Oke, Mbak Rizka, aku minta rekomendasi produk dong buat viewersnya Pricebook. Kira-kira yang sejutaan gitu, yang baru, ada apa aja? Kemungkinan di Samsung ya, kita ada dua code nih. Ah, ini yang baru ya? Dua code ya? Oke, ini harga berapa? Harga 110. RAM-nya berapa nih? RAM-nya 1 GB. 1/8 GB ya. Oke, selain ini ada apa lagi, Mbak Rizka? Ada ini ada G2 Core. Oh, ini yang lama juga ya? RAM-nya. Produk lawas tapi lumayan banyak dicari. Ya. Samsung Galaxy J7 Core. Ini harga berapa? Di 1450 itu. RAM berapa? RAM-nya 2 GB, memori internalnya 16. Memori internal 16. Oke, selain ini terakhir Mbak, aku minta satu rekomendasi produk lagi. Apa ya? Dari Vivo mungkin ada enggak sih? Boleh nih Vivo nih. Ah, ini juga yang kemarin sih, baru juga nih. 3GB-nya itu di 1850-nya. Ini masuk rekomendasi produk waktu aku lebaran kemarin loh. Iya. Buat dibeli pas lebaran. Bisa kurang lagi? Udah bagus deh. Udah harga mantul ya di Intan Mobile ya. Bisa cicilan tanpa kartu kredit gitu sih kalau yang sejutaan? Bisa. Pakai apa leasingnya? Kalau 0% sih enggak sih ya. Paling jatuhnya kena bunga ya. Kita bisa pakai Finmas. Finmas. Home kredit itu bisa. Oke. Aku minta yang 2 jutaan dong. Bariska rekomendasi buat viewersnya Pricebook. Ada nih di Zoom S nih. Udah murah banget harganya loh. Ah ini tuh harganya sekitar 4 jutaan dulu. Iya. Sekarang udah murah banget. Asus Zenfone ya. Zoom S. Ini sekarang berapa harga update-nya? 1975 loh, wow, murah banget. 1975. Ini kemarin ada juga beberapa di kolom komentar nanyain harga Asus Zenfone Zoom S. Ya. Harganya 1975. Dari 4 juta lagi. Garansi resmi dari Tam juga ya. Nokia 4.2 ada? Ada. Di sini? Kita ready juga nih. Ini yang ada NFC-nya juga nih. Ya, rame juga. NFC ya. Karena harga 2 jutaan ya kalau enggak salah ya. Harganya berapa di Intan Mobile? Pasti harga bagus ya di 2150. 2150. Iya. Untuk varian RAM 3/32. Ya. Ini dapat juga nih starter pack bundling. Bundling dari aja sih, cuma kartu biasa ya. Kartu biasa ya. Bundling. Selain ini ada yang 2 jutaan lagi nggak, Mbak Rizka? Di 2 jutaan paling di Y95 ya. Y95? Iya, 2 juta lebih sih. Oke, okay. Ini 4/64. Iya, 4/64. Harga berapa? 2210. 2210? Iya. Ih, udah mantep banget nih. 2.210.000. Huawei masih ramai nggak sih? Huawei? Di Bogor? Agak kurang ya, cuman karena mungkin dari harganya kali ya. Oke, tapi yang masih agak produk-produk mantul gitu, Y7, ini yang Pro ya? Ini yang terbaru nih, Y7 Pro nih. Oke, rumor-rumornya kan memang Huawei itu pengen bikin OS sendiri ya? Iya. September atau Oktober besok gitu ya. Ini masih ramai nih, harga agak berapa? Lumayan sih ya, untuk Y7 Pro. Kita kasih harga bagus aja mas ya, di 2.500. 2.500, bisa kurang lagi kali kalau viewersnya Pricebook mau beli. Udah mantul loh itu. Udah mantul ya harganya ya? Gak mantul lah untuk di Intan Mobile. Kalau Huawei yang harga 3 jutaan gitu? 3 jutaan, rekomendasi nih, apa? Di Nova 3i ya. Update-nya berapa nih sekarang harganya di Intan Mobile? Udah murah banget loh, 3175 itu. Ini RAM berapa, sorry? 4/128. 4/128. Iya, internal 128. Ini Tab A-nya yang 2000 berapa? 2019? 2019 ya. 2019 ya? Iya. Ini tuh yang 8 inci bukan sih? Iya, 8 inci. 3/32 sih. Harga berapa? Harga di 3850. 3850? Iya. Oke. Ini kalau nggak salah ada juga selain 8 inci, ada juga yang vari... Yang 10 inci. Yang 10 inci. Berapa harganya? Masih ya lumayan sih ya, masih di 4850. 4850. Tapi kami juga sama sih 332. 332, cuman gede banget nih. Iya. Lu kalau main PUBG di sini mungkin ya lebih puas kali ya. Ini mungkin nanti kita bikin segmen, gimana kalau kita bikin segmen rekomendasi tablet terbaik kali ya. Nanti kita blusukan juga ke toko-toko offline untuk ngecek harga tab-nya terupdate-nya berapa gitu. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi Mbak Rizka. Semoga makin rame Intan Mobile ya. Thank you. Ya, thank you.
ternyata kosong juga bos Yu, Realme 3 Pro di Plaza Jambu 2 Bogor. Gimana kalau langsung kita cari ke Tang City Mall? Check it out! Oke bro, sampai juga nih kita di Tang City Mall, tepatnya di Benisel. Gue balik lagi sini karena kemarin itu stok Realme 3 Pro tuh banyak. Kita ngobrol lagi sama Cime ya. Ci, gimana Ci? Realme 3 Pro masih ada nggak di Beni? Lagi kosong. Lagi kosong. Awal bulan depan lah, kita coba dilihat dulu ya. Awal bulan Juli ya. Tadi juga gue ke Bogor juga Ci. Di Bogor juga stoknya kosong. Emang di mana-mana tuh semuanya kosong ya Ci ya? Kosong. Kemarin tuh sempat habis pas lebaran atau sesudah lebaran habis ya? Belum nyampe lebaran udah habis. Pas bulan puasa udah habis ya? Iya, paling ya kalau misalkan mau kesini ya di PO-in dulu lah. Oke, okay, seperti biasa kayak kemarin ya, supaya diduluin. Jadi kalian bisa PO ya, dulu di Tang City, di Benisel ya? Berapa DP atau apa gitu ngasih PO? Tergantung orang sih, beda-beda. Mau 200, DP 200 nggak apa-apa. Boleh DP gitu ya? DP cepet juga nggak apa-apa. Yang penting kalau misalkan produknya udah datang ke Benisel 2, langsung dikasih duluan ya produknya. Iya. Oke deh, Ci. Sekarang kita ngomongin yang lain nih, Ci. Kemarin itu baru pre-launch Oppo Reno. Dan di sini ada belum nih? Di Tang City Mall? Di Benisel 2? Ada nih. Ada ya? Iya. Wadidaw. Dan Benisel udah punya demo unitnya. Ini Oppo Reno, guys. Ntar ya. Tudusnya ya, Ci? Harga berapa, Ci? Yang Reno biasa 7,999. 7,999. Ini dapat cashback? Ada cashback 500. Cashback 500.000. Kalau yang 10 kali zoom? Oppo Reno-nya? 10 kali zoom, 12,999, cashback 1 juta. Free casan ini, casan mobil. Casan mobil? Type-C? Oke. Okay. Ini stoknya banyak ya, aman ya? Aman. Aman semua ya? Oh, dulu sih sekarang ya. Ya, sip. Ini Oppo F11 masih ada masih, yang beli? F11 Pro masih rame, udah cashback juga 400.000 dia cashback. Jadi berapa harganya? Dari 5 juta jadi 4,6. 4,599 ya? Ini warnanya hitam. Oke, okay. Untuk RAM-nya 6/64 ya, Ci? Iya. Oppo A1K, udah ada belum yang baru ada, juga? Terbaru. Ada? Ada, 2/3, 2/18. 1/8, ini tuh yang gantinya A3S bro. Jadi ya, nanti A3S akan discontinue, digantikan dengan Oppo A1K. Oke. Okay. Ci, Realme 3 Pro kan kosong nih. Berpengaruh nggak sih ke Redmi Note 7 penjualannya? Pengaruh. Pengaruh ya? Banyak juga yang nyari. Sekarang berapa harganya Redmi Note 7? Redmi Note 7 4/64, 2.525.000. 2.500. Ini lebih murah sedikit dibanding sama Realme 3 ya. Iya. Ini mereka bergantian goib nih. Kalau gue beratin, bergantian goibnya. Iya. Oke, ini garansi dari Blast ya. ROM-nya juga sudah ROM global, jadi jangan khawatir. Realme 3 Pro kosong. Gimana kalau kita coba tanya Realme C2 yang kemarin barengan launching ya sama Realme 3 Pro? Ada C2, harganya. Harganya berapa? 1,5. 1,5. RAM-nya 3. 3/32. Iya. Ci, kemarin tuh viewersnya Pricebook yang banyak datang ke Benisel ini, pernah nggak sih mereka pakai cicilan tanpa kartu kredit gitu? Oh, banyak. Banyak ya? Iya. Banyak yang nyicil juga ternyata viewersnya Pricebook ya? Banyak lumayan. Sampai apa, yang kerja yang di kantor sebelah okay. Si Bang Beok ya? Ada dia kesini. Oh gitu, di Panglima Polim? Iya, Ci. Tahu nggak Ci, saya tetangganya ini loh, tetangganya kantornya Bang Beok. Dekat kantornya Pricebook. Masa sih? Iya. Ini kredit ya kemarin bukan sih? Pakai cicilan tanpa kredit. Jadi memang kelebihan di Benisel ini buat kalian yang memang belum punya budget untuk beli handphone, di sini memang cicilan tanpa kartu kredit itu cepet banget prosesnya ya. Iya. Oke deh. Ini next. Samsung A20 A50 A20 berapa harganya? A50 dua-duanya. A20 2,1. Yang A50 3,450. 3,450 A50 ya. Ini 2,1 A20. Ya. A20 varian RAM-nya 3/32GB. Ya. Kemudian yang A50 ini varian RAM-nya 4/64. Mantul juga nih harganya di Benisel. Oke. Okay. Garansi resmi ya dari Samsung ya. Vivo masih laku nggak sih, Ci? Vivo laku. Di Benisel? Vivo ada Vivo 17. Apa aja rekomendasi? Y17 sama V15 ada. Ya 17 ini yang baterainya 5000 bukan sih? Iya benar ya. Ya aku agak-agak lupa. Ini RAM-nya 4/128. Harga berapa, Ci? 2710. 2710. Wadaw, lumayan nih. Kemudian Vivo V15 nggak pakai Pro berapa? V15 biasa, 3,7. 2? 3,7. Oh, 3,7. Gue kira 2,7 murah banget. Gue langsung beli. 2,7 langsung habis gue antri yang ke depan. 3,7 ya. Ini RAM-nya 6GB. Oke. Okay. Ya. Sip, Cimei. Terima kasih banyak informasinya. Semoga warga Tang City ataupun di luar Tang City yang mau beli handphone, rekomendasinya ini semua mereka bisa datang langsung ke Benisel 2. Ya. Tang City Mall lantai? Tang City Mall lantai LG Blok D8182. Siap. Mudah-mudahan makin ramai tokonya ya. Amin. Terima kasih, Ci, informasinya. Ya. Gua lanjut dulu ya ke toko yang lain. Thank you, Ci. Yuk.
Halo, Bang. Ya, Bewok, Bang, dari Pricebook. Iya, iya. Unstem Cellular. Bang, gua balik lagi nih ke Tang City nih, dari Pricebook. Pengen nyarinya sih tadinya Realme 3 Pro, cuman bosen produknya bosen kosong. Bosen ya? Iya, nggak ada produk ada. Itu. Di Unstem Cellular ini dari brand mana, Bang, yang laku produknya? Paling kalau di aku mah iPhone sih. Yang iPhone? Paling iPhone? Yang paling laku iPhone? iPhone. Coba kasih ke gue, Bang, rekomendasi produk iPhone yang paling banyak dibeli nih di Unstem buat viewersnya Pricebook, Bang. Ada apa aja? Kalau dari harga berapa nih? 10 sampai 15 jutaan lah. 10 lah ya. Paling kalau 10 ke atas sampai 15 sih pertama ya, dari bawah dulu. Oke. Paling iPhone X, Bang. iPhone X ini ya, yang 64 GB, paling laku nih ya. 64 GB. Harga berapa? Kalau yang ini sih sekitar 10 lebih lah, 11 jutaan. 11 jutaan. 10 juta 999.000. Iya. Oke. Ini garansi apa, Bro? Garansi internasional itu. Mantap ya, garansi resmi ya. Mantap. Oke, selain ini, selain iPhone X yang 64 GB, ada yang 64 GB, ada yang 256-nya nih. Oh, 256. Yang 256. Oke, yang ROM-nya 256 ya. Iya. Itu cuma 11.99, 12 juta kurang 1.000. 12 juta kurang 1.000, 1.000-nya buat parkir. Buat parkir, betul. Oke, selain iPhone X yang ROM-nya 64 sama 256, ada apa lagi? Ada iPhone XR. iPhone XR, ya, XR ya. XR ya. Ini garansi internasional. Internasional semua ya? Garansi internasional. 64 GB ROM ya. Harga berapa? Cuman 10.99. 10.99. Kurang 1.000, 11 jutanya. Oke, bisa kurang enggak sih kalau di Unstem? Kalau masalah itu sih bisa lah. Langsung aja datang sini ya. Langsung ke sini aja. Nego langsung ya. Ini nego. Posisinya di Tang City Mall lantai di lantai LG. Di tepatnya sih blok D nomor 10 11 C. Oke, jadi ini begitu masuk di pintu lobi bisnis ya. Langsung bisnis park. Langsung turun, langsung masuk, udah langsung ketemu tokonya. Ketemu toko. Oke deh, selain iPhone XR yang 64 GB ada apa lagi? Ada XS. XS. XS 64. ROM 64. Harga berapa nih? 64 GB. 64 GB 15 jutanya kurang 1.000. 14.999.000. Iya. Oke deh. Ini kan semua garansi internasional nih. Iya. Jual yang garansi distributor juga sih? Garansi distributor ada. Ada. iPhone ada. Apa? iPhone 7 Plus gitu misalnya ada enggak sih? 7 Plus ada. Ada. Yang ROM berapa? Ada yang 128, 32 GB. Yang ada nih yang 32 atau 64? 32. 32 ya. 7 Plus sih enggak ada yang 64 ya. Jadi yang 32 GB ini harga berapa garansi distributor? Kalau itu sih cuma 5.499. 5.499. Iya, 5.499. Kalau yang 7 Plus ROM atasnya lagi? Yang 128 GB ada. Boleh, 128 ada. GB. Harga berapa nih? Itu kena 6.199. 6.199. Ya. Oke. Okay. Selain ini ada lagi? Kalau ini sih paling laris lah ya. Paling laku iPhone nih. iPhone 7 paling laku. Di Unstem. Ya. Harga berapa? 4.199. ROM-nya 128 GB. 128 GB okay. iPhone 7. Bro, ini kan iPhone memang brand premium ya. Iya, harganya kan pasti mahal. Di atas 5 juta, 10 juta, bahkan ada yang di atas 15 juta gitu. Bisa cicilan tanpa kartu kredit enggak sih di sini? Kalau di sini sih kartu kredit bisa, tanpa kartu kredit juga bisa. Kalau di sini kita dari Home Credit Indonesia. Resmi masih, lah ya. Masih menguasai semua mall ya cicilan Home Credit. Oke deh, siap. Terima kasih banyak, Bro, informasinya. Yep. Semoga viewersnya Pricebook yang ada di Tang City ataupun di luar Tang City, kalau misalkan mau beli iPhone, bisa juga nih ternyata di Unstem ya. Bisa, langsung ke sini aja. Oke, yeah. Semoga tokonya rame, Bro. Thank you. Yep. Terima kasih banyak ya. Gue lanjut lagi. Thank you. Mbak, makasih ya. Mbak, makasih. Ke Tang City Mall rasanya nggak afdol ya, kalau nggak main ke Raseluler juga nih. Nah, sekarang gue balik lagi ke Raseluler untuk nanya Realme 3 Pro. Ada nggak di sini Raseluler? Lagi kosong. Adanya kapan? Belum tahu nih, udah lama nggak ada barangnya. Kenapa? Oh, kenapa di semua area kosong Realme 3 Pro? Iya, aduh, saya juga nggak tahu nih. User aku juga kebanyakan yang nanyanya Realme 3 Pro semua. Dari mananya lagi kosong. Oke deh, kita alihkan ke brand Asus mungkin kali ya. Yang lagi turun harga dan lagi ramai juga nih, banyak yang turun harga. Asus Zenfone Max Pro M1, ada nggak di sini? Max Pro M1 ada. Ah, ini ada nih. Berapa? Ini ada RAM berapa nih? 3/32. Harga berapa, Mbak? Harganya 1,6. 1,6 bisa kurang kali. Itu udah harga pas banget, ya. Harga murah banget. Udah harga murah banget ya. Oke, kakaknya Max Pro M1, Max Pro M2. Max Pro M2 ada. Boleh lihat produknya? Harga berapa nih, Mbak? Max Pro M2 yang RAM berapa nih? 4/64 GB. Yang 4/64 2,5. 2,5. Kalau Asus Zenfone 5 yang lumayan banget tuh turun harganya, sekarang berapa? 2875. Murah banget kan? Lumayan murah banget. Oke, ini varian RAM-nya yang 4? RAM 4 per 6.
64. 4 per 64 giga, warnanya blue. Blue. Ada warna apa lagi selain blue? Aku sisa warna biru doang. Biru aja ya? Iya. Abangnya nih, Zenfone 5Z. Adanya yang RAM 8 per 256. Oh, 256 justru yang ada. Berapa harganya? 5,7. Iya. SRP-nya berapa sih? Kayaknya lebih murah banget nih di sini. Harganya ya, Zenfone. Oke, varian RAM-nya 8 per 256. Iya. Oke, harga berapa tadi, sorry, Mbak? 5,7 aja. 5,7 ya. Garansi resmi dari TAM. Oke deh, Samsung yang lagi rame apa? Yang Samsung seri middle. Samsung yang lagi rame gitu. M20 itu berapa? M20 kita lagi turun harga nih, Kak. Dari harga 2,6 jadi 2,275 tuh, Kak. 2,275. Ya. Terakhir aku kesini tuh 2,3 kalau nggak salah. 2,3. Turun ya. Lagi 25.000. Coba aku lihat nih produknya. Boleh. Semakin menurun ya harganya. Oh, menurun iya bukan mananjak. Yes. M20 3/32 giga, warnanya blue. Harganya 2275. 2275. Oke. Okay. Kalau A80 kan belum ada ya? A80 itu belum keluar, belum tahu keluarnya ya. Kapan. Paling adanya juga dummy box-nya aja paling ya. Hmm. Di beberapa toko handphone juga udah mulai banyak nih dummy box-nya. Kalau A70? A70 ada yang 6128. Mm-hmm. Harga berapa? 5,4. Kita semua warna ada. Ini black ya? Yes. RAM-nya 6/128. Iya. Mbak, di beberapa toko tuh karena Realme 3 Pro kosong, terus dia ikut-ikutan rame jadi Redmi Note 7 gitu, jadi banyak yang beli. Di sini juga kayak gitu nggak sih? Iya, kayak gitu sih. Kayak gitu ya? Iya. Ini yang berapa? Sorry, aku lihat. Ini yang 3/32. 3/32 aja deh. Ya. Harganya berapa? Kena 2,250. 2,250? Iya. Lumayan murah nih. Garansi TAM ya? Garansi TAM resmi. Oke, garansi TAM resmi. Secara juga di Mister-nya tetap aja masih jarang ya? Iya. Redmi Note 7 ya? Jarang lah. Kalau di bawahnya Redmi 7? Gak pake Redmi 7 ada. Berapa? Yang RAM berapa? 3/32. Yang 3/32 kena 1,850. 1,850? Iya. Garansi resmi TAM semua ya? Iya. Oke, okay, warnanya hitam. Kita distributor gak pernah ada. Oke. Okay. Kalau Mi 9 flagship-nya? Mi 9 ada? Ada. Harga berapa? Aku bentar mana ya? Ada nih. Nah, ini nih. Yang RAM 664 ya? 664. Iya. Harga berapa? Ini harga spesial aja nih ya. Harga spesial, iya. Baik. Kena 6,1 aja. 6,1, lumayan murah lagi. Ini pasti setelah ini publish, banyak banget nih viewers of Facebook yang mampir kesini. Lumayan pasti murah ya dong harganya ya. Oke deh, terima kasih banyak informasi produknya. Semoga warga-warga Tangerang kalau misalkan main ke Tang City mau beli handphone, datangnya ke Rasa Lular lagi ya. Ya. Adanya di mana nih? Di Tang City Mall lantai? Iya, lantai LG Blok A nomor 76. Mantap, terima kasih banyak mbak informasinya. Oke. Sekian dulu video Marzoom episode ke-24 kali ini. Hatur nuwun thank you buat kalian yang nonton video sampai habis. Jangan lupa juga nih untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Facebook. By the way, terima kasih juga nih untuk Plaza Jambu 2 dan Tang City Mall udah mengizinkan Bewok untuk mampir lagi ke dua mall itu. Bewok pamit, ciao!